dengan perubahan ini diharapkan brewery akan menuju ke go internasional, dan ini sudah dibuktikan sebelum-sebelumnya dan sudah memasuki market internasional. Pendekatan kita kepada customer yang di luar domestik ya tentunya, walaupun ada juga customer domestik, dan di sana juga ada vendor atau pabrikan-pabrikan. Kita coba melakukan diskusi dengan memberikan pricing yang lebih baik dengan adanya suatu kerjasama, dan ini tentunya sangat berharga bagi brewery untuk bisa compete dengan kompetitor lain. SDM Brewery menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang berubah, sesuatu yang membuat lebih baik sesuai dengan tantangan perusahaan, di mana era ke depan kita harus siap menghadapi tantangan yang di mana sekarang semuanya terganti. Tahun-tahun ke depan kita harus siap, khususnya dengan masuknya era digital, kemudian juga masuknya ada persaingan, di mana persaingan bukan hanya masalah produk, tapi juga harus dari diri kita meningkatkan kualitas. Inilah video identitas baru dari Perum Brewery. Memasuki kompetisi pasar yang semakin ketat, Brewery bertekad menjadi perusahaan kelas dunia terdepan yang berkiprah secara global dan mengikuti kemajuan teknologi digital di bidang integrated security printing and system. Dengan semangat menjadi lebih baik, meningkatkan kredibilitas dan kemampuan untuk menjadi kebanggaan bangsa, kami persembahkan Brewery, The Smart Security System. Bentuk simbolisasi ini adalah bentuk penampilan jati diri. Kita ingin yang konvensional menjadi lebih smart lagi. Kita ingin masuk di dunia digital, ya. Yang local player, ya, sesuai visi dan misi kita harus masuk di dalam global, ya, dari local to global, conventional to digital. Sesuai dengan moto kita, cergas, cerdas, cepat, cermat, ceria. Dengan logo baru dan tadi banyak sekali seragam-seragam baru, mudah-mudahan kedepannya Brewery bisa berkembang lebih jauh lagi. Perlu diketahui, dalam waktu beberapa tahun kebelakang, Brewery telah berkembang dari sisi penjualan lebih dari 4 kali lipat dan dari sisi laba lebih dari 10 kali lipat. Saya Brewery ini adalah menjadi perusahaan yang baik dan terbaik, ya. Baik dari aspek business development-nya maupun governance-nya. Kita tidak lagi merely untuk domestik, tentu kita akan menggalakkan ke international market. Dengan adanya corporate identitas ini, bukan hanya sebagai gambar, sebagai logo, bukan sebagai identitas, tapi betul-betul identitas dalam arti sebenarnya, di mana Brewery akan lebih sukses lagi. Brewery sukses, juga karyawannya juga lebih sejahtera, lebih baik lagi, dan siap menghadapi tantangan, dan kita tidak gentar dalam masuk era world class. Kami persembahkan Brewery, The Smart Security System.